Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki puluhan kota dan ratusan kabupaten. 50 berikut kota. Ini adalah 15 kota-kota termaju di Indonesia yang telah kami rangkum dari sumber wisata Prokom. Ayo dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar bisa terus memberikan informasi-informasi yang kalian belum tahu. Apa? Apa itu? Kota Pekanbaru. Pekanbaru adalah kota Pekanbaru. Oh, di Sunda. Putik Sohor. Sire kami. Kota ini merupakan kota jasa dan perdagangan termasuk seperti kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jakarta nah, Putik Sohor adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia. Halo, assalamualaikum. Selamat datang. Apa kabar? Aku teman-teman sahabat kakakuk semua. How are you today? So, selamat siang sekarang di Bangladesh. Aku teman-teman. Hari ini juga aku mau video baru-baru video selalu aku nonton dari Bangladesh guys. Orang Bangladesh ini. So, siapa baru nonton di channel Happy? Jangan lupa subscribe dan jangan lupa komentar-komentar. Kamu boleh juga nonton di channel Hafiz semua video Indonesia guys. Sejumlah selamat menonton video terbaru Indonesia dan sangat dipengaruhi oleh perusahaan minyak, perkebunan kelapa sawit dan pabrik gas. Ini dari Pamai. Malaysia. Oh, ini tel di tel. Pamer ini fresh tel to. Kono hoti nai. Guesting nai kisu nai. Kau bisa nai. Tel tu le sahen dah. Tel le sahen dah. Hah? Oh, mana suami tel? Suami tel lagi nai. Tuh aja nai. Ek liter, ek liter suami tel mau tel tel nai. Arabia. Bangladesh apa? Malaysia. Original. Kota lama itu. Kota Batam. Kota Batam. Kota Batam terletak di provinsi Kepulauan Riau. Batam City. Kota Batam sendiri berada di Pulau Batam dan sangat dekat dengan negara Singapura. Walaupun terletak jauh dari ibu kota, kota ini merupakan kota metropolitan di Indonesia. Letaknya yang strategis menjadikan kota ini sebagai jalur pelayaran internasional. Selain itu, pertumbuhan penduduk Kota Batam termasuk pesat di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadikan kota ini sebagai kota andalan pemacu pertumbuhan ekonomi, baik secara nasional maupun lokal. Beberapa sektor yang mempengaruhi perekonomian Batam yaitu sektor komunikasi, sektor perbankan, sektor industri, sektor listrik, air, gas, alih kapal, dan sektor perdagangan dan jasa yang merupakan nadi perekonomian kota ini. Batam memiliki satu bandara udara, yaitu Bandara Internasional Hang Nadim, dan memiliki tiga pelabuhan laut, yaitu Pelabuhan Sekapung, Pelabuhan Harbour Bay Batu Ampar, dan Pelabuhan Waterfront City. Kota Manado. Manado merupakan ibu kota dari provinsi Sulawesi Utara. Kota ini dikelilingi oleh pegunungan dan merupakan kota terbesar kedua setelah Makassar di Pulau Sulawesi. Perekonomian di Kota Manado dipengaruhi oleh sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata. Pariwisata di kota ini sangat berpengaruh sekali terhadap perekonomiannya. Dalam kurun waktu terakhir, kegiatan pariwisata di Manado berkembang dengan pesat. Objek wisata di Kota Manado yang sangat terkenal adalah Kelenteng dan Inkong. Kota ini memiliki satu bandara udara, yaitu Bandara Udara Samratulangi. Kota Tangerang. Tangerang terkenal dengan sebutan Kota Banteng.
merupakan pusat industri dan manufaktur di Pulau Jawa dan memiliki kurang lebih 1000 pabrik. Tangerang juga memiliki banyak pusat perbelanjaan, mulai dari barang yang kelas bawah sampai kelas atas. Dalam beberapa tahun belakangan ini, perluasan UPAT Jakarta meliputi Tangerang dan menyebabkan banyak penduduk yang berkomuter ke Jakarta untuk bekerja. Sebagai kota permukiman konurban, Tangerang mempunyai banyak pusat perbelanjaan, baik itu pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan yang mewah. Kota ini juga pernah meraih penghargaan Asian Environmentally Sustainable City Award kategori udara bersih tingkat ASEAN pada tahun 2014. Asian Award Fame. Kota Bandung. Bandung merupakan salah satu kota metropolitan terbesar di Jawa Barat dan menjadi ibu kota provinsi tersebut. Sebutan lain untuk kota Bandung adalah kota kembang. Bahkan Bandung disebut sebagai Paris of Java. Perekonomian di Bandung sangat dipengaruhi sektor perdagangan dan jasa. Selain itu, Bandung mempunyai peninggalan sejarah yang menjadi objek wisata di kota ini. Salah satunya adalah Gedung Sate yang merupakan bangunan lama dengan arsitektur Belanda. Kota Bandung juga menjadi tujuan pendidikan bagi pelajar di Indonesia. Kota ini memiliki universitas dan politeknik baik negeri maupun swasta yang terkenal di Indonesia. Bandung juga memiliki satu bandara udara, yaitu Bandara Husein Sastra Negara. Masjid Kota Barat. Kota Makassar. Kota Makassar merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan dan memiliki julukan Kota Ujung Pandang. Kota ini juga merupakan kota internasional terbesar di kawasan Indonesia Timur. Infrastruktur dan pembangunan yang modern menjadikan kota ini sebagai kota metropolitan di Indonesia. Pertumbuhan perekonomian di Kota Makassar tergolong paling besar di Indonesia. Selain itu, Makassar memiliki tempat wisata yang tidak kalah bagusnya dengan kota-kota lain. Salah satu objek wisata di kota ini adalah Pantai Losari dan Benteng Fort Rotterdam. Makassar memiliki satu bandara udara, yaitu Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, dan memiliki satu pelabuhan laut, yaitu Pelabuhan Soekarno-Hatta. Kota Palembang. Palembang merupakan ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Palembang adalah kota terbesar kedua setelah Medan di Pulau Sumatera. Kota Palembang juga dianggap sebagai salah satu pusat dari Kerajaan Sriwijaya. Kota Palembang mempunyai destinasi wisata yang gak kalah bagusnya dengan kota-kota lainnya. Beberapa objek wisata di Kota Palembang antara lain Sungai Musi, Jembatan Ampera, Hutan Munti Kayu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Makanan khas Palembang yang terkenal adalah pempek Palembang, yaitu makanan dengan bahan dasar utama daging ikan dan sagu. Kota Palembang mempunyai satu bandara udara, yaitu Bandara Internasional Sultan Mahmud, dan memiliki tiga pelabuhan laut utama, yaitu Pelabuhan Bom Baru, Pelabuhan Tanjung Agyapi, dan Pelabuhan 36 Ilir. Kota Yogyakarta. Daerah istimewa Yogyakarta merupakan kota yang setara dengan tingkat provinsi kedua setelah Jakarta. Kota ini juga memiliki keunggulan khususnya dalam hal pariwisata dan pendidikan. Yogyakarta menjadi destinasi tempat wisata kedua setelah Bali. Di Yogyakarta banyak terdapat wisata candi, wisata pantai, wisata gua, dan wisata alam. Yogyakarta juga menjadi kota favorit bagi pelajar. Karena di kota ini banyak berdiri universitas dan politeknik baik negeri maupun swasta yang terkenal di Indonesia. Roda perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Yogyakarta memiliki satu bandara udara, yaitu Bandara Internasional Adi Sucipto. Mudahnya transportasi di kota ini menjadikan kota ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan.
kota Denpasar. Kota Denpasar merupakan ibu kota dari provinsi Bali yang menjadi destinasi pariwisata populer di Indonesia. Pariwisata di Bali mendorong kota ini menjadi pusat kegiatan bisnis dan memiliki pendapatan per kapita tertinggi di provinsi Bali. Perekonomian di kota Denpasar sangat dipengaruhi oleh pembangunan pariwisatanya. Kebijakan pengembangan pariwisata di kota ini menitikberatkan pada pariwisata budaya dan berwawasan lingkungan. Pantai Samudra adalah pantai yang ramai dikunjungi oleh wisatawan. Selain itu, lapangan Puputan merupakan kawasan ruang terbuka hijau sekaligus berfungsi sebagai paru-paru kota di Denpasar. Tidak salah jika kota Denpasar menjadi kota metropolitan berikutnya di Indonesia. Kota Malang. Kota Malang. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang berada di kawasan dataran tinggi sehingga suasana di kota ini sangat dingin. Kota Malang. Malang juga dikenal sebagai kota pelajar. Karena kota ini memiliki banyak universitas dan politeknik negeri maupun swasta yang terkenal dan terkemuka di Indonesia, sehingga menjadi kota favorit bagi pelajar untuk melanjutkan kependudukan yang lebih tinggi. Perekonomian di kota ini ditunjang oleh berbagai sektor seperti industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Di bidang pariwisata, suhu kota Malang yang sangat dingin membuat wisatawan baik domestik maupun mancanegara tertarik untuk mengunjungi kota ini. Selain itu, kota Malang pernah meraih penghargaan antara lain Adipura, Adiwiyata, Adipura Kencana, Wahana Tata Anugrah, dan sebagainya. Wadi. Kota Balikpapan. Kota Balikpapan merupakan kota paling maju. Wah, ibu itu lebih agbindil. Kota ini dinobatkan sebagai kota paling dicintai sedunia. Dari 47 kota di dunia lainnya, seperti Seoul, Paris, dan Vancouver versi WWA lewat program We Love Cities tahun 2015. Balikpapan juga menyandang kota dengan tingkat kualitas kenyamanan terbaik di Indonesia. Karena itulah perkembangan di kota Balikpapan ini sangat besar. Kota Balikpapan terkenal dengan sebutan kota minyak karena kota ini memiliki sekitar kekayaan alam yang begitu besar seperti penerbangan, laut, dan pantainya. Kota Balikpapan memiliki satu bandara udara yaitu Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman yang merupakan salah satu bandara terbaik di Indonesia dan memiliki dua pelabuhan yaitu Pelabuhan Semayang dan Pelabuhan Feri. Beberapa penghargaan seperti kota terbersih se-Asia Tenggara, kota paling tertib se-Indonesia, hingga sebagai kota Adipura sebanyak 17 kali. Kota ini juga menyandang sebagai kota cerdas, smart city, didukung dengan pengelolaan sistem kerja pemerintahan yang baik, good governance. Kota Medan. Kota Medan. Kota Medan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara dan salah satu kota terbesar di luar Pulau Jawa. Kota Medan termasuk kota metropolitan ketiga di Indonesia. Kota ini adalah pintu gerbang perdagangan di wilayah Indonesia Barat. Kota Medan memiliki banyak bangunan tua dengan arsitektur Belanda yang menjadikan kota ini banyak dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan daerah maupun luar daerah. Sebagai kota metropolitan, kota Medan menjadi salah satu kota yang memiliki pertumbuhan perekonomian terbesar. Medan memiliki satu bandara udara, yaitu Bandara Internasional Kuala Namu, dan memiliki satu pelabuhan laut, yaitu Pelabuhan Belawan, yang merupakan pelabuhan tersibuk di luar Pulau Jawa. Musid yang inalisan. Kota Jakarta. Kota Jakarta. Jakarta merupakan kota Jakarta. Metropolitan Jakarta terbesar di Indonesia sekaligus menjadi ibu Republik Indonesia. Ada hari kota hari ini satu-satunya kota di Indonesia yang mempunyai status tingkat provinsi. Kota ini juga sebagai tempat penduduk
lembaga-lembaga pemerintah dan kantor kesekretariatan Asia. Jakarta mempunyai dua bandara udara, yaitu Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Soekarno-Hatta. Serta memiliki satu pelabuhan laut di Tanjung Priok. Jakarta adalah salah satu kota di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Perekonomian di kota ini ditunjang oleh sektor perdagangan, jasa, properti, industri kreatif. Ini harus saya rekomendasi nomor ini. Ini Amerika. Sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, Jakarta telah mempunyai infrastruktur penunjang berupa jalan, telekomunikasi, listrik, gas, bandara, pelabuhan, dan sarana publik. Jakarta. Road funduk desa. Ten. Udah kalau awal. LRT. Wah, yang baru selesai itu kan. Kota Surabaya. Oh, Surabaya. Nomor Surabaya adalah kota metropolitan terbesar kota Surabaya Indonesia setelah Jakarta. Nomor 1. Surabaya terkenal dengan sebutan Lemen lagi. Paruat. Selain itu, kota ini merupakan ibu kota provinsi Jawa Timur. Surabaya terkenal sebagai kota pahlawan karena perjuangan rakyat Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 10 November 1945. Kota Surabaya juga merupakan pusat perdagangan, industri, bisnis, dan pendidikan di Jawa Timur. Surabaya memiliki sebuah bandara udara, yaitu Bandara Internasional Juanda, serta memiliki dua pelabuhan, yaitu Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Pucung. Letak kota Surabaya sangat strategis. Bondor ada gaya na. Atau lah, satu kerana bondor dille. Oh, lo tu biri sana ni arah. Satu kerana bondor begini deh. Atau lah, gaya gini deh, lambara gaya gini deh. Bondor sahle, atau ni tu biri pasar. Aku tu yang dille bondor eh. Ada boro bondor dia si, industri ni ni ada. Surabaya, atau big pole. Atau lebih banyak lambat dia. Bondor eh. Itu arah bondo itu bondo serta perabotan rumah tangga arah bondo ya tur bondo arah bondo ya bondo rumah ada yang tadi bosan.